Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita hadir dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa kita melakukan irigasi di perkebunan rintisan perkebunan durian atau lahan yang kita tanami dengan tanaman durian, dan bervariasi dari segi ukuran dan juga bibit yang dipakai, dan jenisnya juga bervariasi. Seperti hari terakhir ini, kita seperti saat ini juga melakukan penyiraman atau irigasi. Di kesempatan kali ini kita mulai dari durian bawor yang tepat berada di depan kita ini. Ini adalah durian bawor hasil kita tanam, dan bibitnya kemarin bibit dongkelan. Kalau kita perhatikan di sini perkembangannya cukup kurang stabil, ditandai dengan banyak batang yang kering-kering seperti ini. Daunnya pun juga pertumbuhannya kurang maksimal, ada bercak-bercak kuning dan lain-lain. Ini salah satu faktor utamanya, yaitu kurangnya penyiraman atau irigasi. Hanya di kesempatan pagi hari ini kita taruh untuk airnya di pokok pohonnya seperti ini. Kita biarkan di pokok pohon biar maksimal sehingga bisa terbus seperti halnya durian yang lain. Sambil menunggu ini biar lebih maksimal untuk air di pokok pohonnya, kita tinggal kita sambil ngevlog dan mereview yang lain. Kemudian yang ini juga durian bawor, namun sudah cukup tinggi, sudah kita pruning juga. Kalau yang ini di bawahnya ini kita variasi, kita sambung dengan durian mesangking namun beda pohon. Jadi sistemnya kemarin kita sekelilingnya kita beri dengan biji durian atau bongge, kita sambung dengan durian mesangking yang sudah berbuah. Antresnya dengan metode sambung sisip, ada 1, 2, 3, 4, 5, yang satu belum jadi. Ini sudah kita pruning seperti ini. Ini kemarin juga sempat kering-kering batangnya karena kekurangan air, namun sekarang sudah mulai ada perubahan. Ini ada terbusnya, walaupun juga kurang maksimal. Ini sudah cukup tinggi, ini kurang lebih tingginya kalau sempat pucuk dari bawah sekitar 3,5. Kita potong untuk bagian atasnya, nanti juga kita taruh untuk airnya di pokok pohonnya biar maksimal. Oke, yang di sini ini ada durian montong, ini tepatnya montong hijau. Nah, ini kita kemarin yang kita review, ini sudah ada sedikit perubahan. Kalau kemarin kita video di sini tidak maksimal untuk pertumbuhannya karena air lagi, tentunya kekurangan air. Kemudian untuk durian ini sebenarnya kita tanam beberapa pohon berbarengan dengan ini, yang lain sudah mulai ada
buahnya atau beberapa kali berbunga, 2 kali sampai 3. Namun yang ini belum. Ini karena kemungkinan banyak faktor. Salah satunya perawatannya kurang maksimal. Kemudian pemupukannya juga kurang maksimal. Irigasi di kemarau seperti ini juga kurang maksimal, jadi pertumbuhannya juga tidak begitu bagus. Namun nanti bila sudah musim penghujan, ini kita akan lakukan perawatan. Ini kita cangkul untuk lahannya, kemudian kita pupuk. Nanti pemupukannya dasarnya kita pakai pupuk organik, kemudian kita beri dengan NPK dan juga pupuk-pupuk yang lain, pupuk organik cair yang nanti juga kita buat, sekaligus nanti penyemprotan dan lain-lain biar lebih maksimal. Untuk pruningnya ini sebenarnya sudah kita lakukan di sini, namun jaraknya kalau kita lihat ini begitu jauh ini, karena ada batang yang mati juga. Di selain pruning ini juga batangnya mati di sini, kering, sudah kita hilangkan. Kalau yang ini sudah kita yang membentuk, ini kita persiapkan untuk batang utama. Jadi seperti hari ini di pagi hari cuaca terik, jadi langsung terkena seperti ini. Jadi harapannya biar lebih maksimal tumbuhannya dan juga bagus untuk batang dan daunnya. Nah, kita ambil dulu airnya tadi, ini sudah cukup lama. Kita pindah ke durian yang tadi.